bersama kami membincangkan topik-topik yang mempunyai kepentingan awam, dan topik untuk hari ini ialah Pemuda Pakatan Harapan dan apakah hala tujuannya. Bersama saya hari ini dibantu oleh panelis yang merupakan kita boleh berkata kepimpinan lah, kepimpinan untuk Pemuda Pakatan Harapan bermula daripada yang paling kiri daripada saya, YB Ho Lee Adun Pasir Pinji, merangkap Ketua Seseha Pemuda Pakatan Harapan Malaysia. Kita juga yang selepas tu yang kalau ada pernah nampak, pernah hadir di program Info sebelum ini, iaitu Saudara Ashraf Mustaqim, iaitu adalah ahli Biro Pendidikan Pemuda Pakatan Harapan dan juga memegang portfolio yang sama daripada Parti Beliau, Parti-Parti Perbumi Bersatu Malaysia. Kita juga ada tetamu yang selalu hadir, Saudara Wan Anwar Wan Ibrahim. Semoga tidak penatlah menerima call daripada Syukri itu datang ke peragaan kami, iaitu ahli Biro Undang-Undang Pemuda Pakatan Harapan Malaysia, merangkap naib Ketua Pemuda Parti Amanah Nasional. Panggil Ketua Pemuda eh? Ketua Pemuda kan? Pakatan Amanah. Naiman. Oh, betul. Tak salah. Terkejut tadi pun Dinasmi jawab. Kipas. Dan tentu kita ada bos kepada mereka semua. YB Dinasmi, Adun Sri Tusetia, berangkap Ketua Pemuda Pakatan Harapan Malaysia. Seperti biasa, untuk penonton di rumah, kalau anda ada soalan ataupun pandangan yang ingin diberikan kepada panelis, teruskan mengisikan ruangan komen di Facebook page Rafizi Ramli, dan kami akan cuba bawakan terus kepada ahli panelis kita yang ada pada malam ini. Kita nak terus pada soalan yang pertama. Saya nak ajak perbincangan yang lebih kritikal lah, sebab kita baru-baru ini melihat laporan media setakat daripada nombor-nombor yang kita dapat daripada suku kedua tahun 2017 yang menunjukkan masih ada dalam 3.7 juta orang yang layak mengundi masih lagi tidak mendaftar, dan 2/3 daripada nombor ini dalam kurang 2 juta lebih ialah orang yang berumur 21 hingga 30 tahun ke atas. Okey, dari sudut pandang Pemuda Pakatan Harapan yang dipertanggungjawabkan untuk membawa aspirasi anak muda, adakah ini menunjukkan yang Pemuda Pakatan Harapan gagal untuk membawa Pakatan Harapan yang mengakibatkan kurangnya minat anak muda untuk mengambil endah pasal politik yang diterjemahkan dalam kurangnya nombor daripada mereka yang berdaftar sebagai pengundi? Siapa nak start dulu? Pampat kena bagi komen. Okey, kalau saya YB ni lah. Okey, ketua. Kita tahu ya, buat ramai sebenarnya ada sedikit peningkatan di kalangan anak muda yang mendaftar sebagai pengundi, sebab kalau sebelum ini data yang terkini kita terima jumlahnya sekitar 4 juta. Jadi jumlah yang baru ialah 3 juta lebih. Bermakna ada pengurangan, bermakna lebih ramai yang mendaftar sebagai pengundi. Tapi 2/3 tu ialah belia 21-30. Jadi memang masih lagi ramai anak muda yang tak mendaftar sebagai pengundi. Itu kita akui. Dan salah satu puncanya ialah kerana kalau kita bandingkan dengan sebelum 2013, pada waktu itu parti-parti politik, saya ingat waktu itu DAP antara parti yang paling banyak mendaftar pengundi. Okay. Begitu juga PKR, PAS, UMNO pun ramai juga ketika itu. Kerana parti-parti politik ada ARO yang boleh mendaftar pengundi. Jadi kita boleh buat kempen, kita turun ke, contohnya program Pemuda Harapan, kalau kita nak buat, kita boleh turun dan kita boleh automatically bawa ARO kita daftarkan pengundi. Selepas itu, bila kita yang banyak mendaftar pada waktu itu selain daripada UMNO adalah semua parti Pakatan Rakyat pada waktu itu, maka mereka membuat keputusan ARO tak boleh lagi daripada kalangan petugas parti. Okay. Sekarang yang ada ialah daripada agensi kerajaan ataupun daripada NGO. Dan NGO itu pun banyaklah susah proses dia untuk mendaftar. Jadi kesannya bagi anak-anak muda nak daftar, bagi kebanyakan daripada mereka kena pergi ke pejabat pos. Dan kita tahu bagi anak muda hari ini, berapa kerat yang pergi ke pejabat pos. Sebab kalau dulu dia bayar bil, pergi pejabat pos, hantar surat pejabat pos dan lain-lain lagi. Tapi hari ini tak banyak urusan yang perlu pergi pejabat pos. Kecuali bisnes dia jual gedung lah, mungkin dia kena pergi pejabat pos. Jadi sebab itu memang peratusan dia rendah. Ataupun kalau nasib baik pergi shopping complex, jumpa SPR punya booth. Atau SPR kadang-kadang ada buat kerjasama dengan YB untuk daftar pengundi. Tapi selain daripada itu amat sukar. Jadi sebab itu kita dah lama memperjuangkan pendaftaran automatik. Dan di Malaysia kita boleh buat sebab kita ada IC. Jadi bermakna kalau sekarang perlembagaan kita umur 21 tahun,
bila dia turn saja 21, automatik didaftarkan dalam sistem, dapat satu surat bahawa anda sudah didaftarkan dalam alamat dalam IC tersebut. Dan ini dibuat di United Kingdom misalnya, walaupun dia tak ada IC, tapi sebab dia ada proses di mana orang yang misalnya mendaftar sebagai mahasiswa dan sebagainya, okay, terus didaftarkan sebagai pengundi. Jadi kita patut buat macam tu untuk memudahkan proses pendaftaran pengundian. Dari sesuatu kita boleh bersetuju yang puncanya ialah urusan untuk mendaftar yang tidak dipermudahkan oleh SPR. Jadi sudut pandang itu kita boleh bercakap lah. Tapi kita sedang bercakap tentang 2/3 daripada nombor itulah golongan muda. Saya agak janggal untuk bersetuju yang takkanlah semua ni hanya kerana susah untuk mendaftar, kan? Dan antara yang dibangkitkan ialah mereka ni memang despise politik. Kalau nak dikatakan kesusahan untuk mendaftar, kita boleh tengok kalau iPhone boleh beratur, kalau Tuduh Farida boleh beratur. Kenapa the same intensity tidak hadir atau beratur dekat Akia sebagai contoh, dalam benda lain dia boleh ada that intensity, the driven factor untuk harungi kesusahan itu, tapi tidak untuk mendaftar. Maybe Howard maybe boleh tambah kat sini. Ya, salam sejahtera kepada semua. Sebenarnya bagi saya, saya mengakui saya tidak hendak menidakkan hak anak-anak muda untuk rasa sokok penat atau lesu, okay, atau rasa tidak begitu hendak mengharungi kesusahan untuk mendaftar pengundi. Walau bagaimanapun, kita juga tidak boleh menindakkan bahawa ia memang susah. Yes, yes, okay. Tapi pada waktu yang sama, sebagai penggerak anak muda, penggerak politik, kami bertanggungjawab telah diamanahkan sebagai pemuda untuk menarik anak-anak muda. Dan dari segi messaging kita, dari segi framing kita, memang jelas pada waktu ini tidak begitu dapat menangkap inspirasi anak-anak muda untuk mengharungi kesusahan itu. Itu kami pengakui. Susah, inconvenience. Susah pun. Memang susah. Isunya adalah apakah tawaran kita sebagai pemuda untuk mengangkat semangat, dan adakah kita berupaya, kita sebagai anak muda berupaya untuk boleh dikatakan infect that enthusiasm. Itu setakat ini saya rasa kerja-kerja sedang dibuat. Okay. Memang sedang dibuat. Ambil contohlah di kawasan saya sendiri dan juga di negeri saya sendiri yang Depsi saya memimpin di Perak. Memang sampai sekarang, walaupun kita tidak boleh sebagai parti politik mendaftar anak-anak muda sebagai pengundi, kami memang setiap pasar malam, at least di sekitar Ipoh lah, kami ada kumpulan pasukan-pasukan yang memang ambil wala-wala pergi memang untuk menyebarkan mesej bahawa anak muda harus pergi mengundi, okay, boleh mengundi, dan kita ambillah maklumat mereka, anak-anak muda, okay, dan kalau mereka nak pergi berdaftar, kita akan tolong dia. Kita akan set reminder, call them, agak you need help, mai. Kita akan pergi ke pejabat pos secara rombongan atau secara individu, atau bagi dia instruction yang spesifik. Itu memang sedang diusahakan setiap pasar malam di Ipoh, setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. So, memang saya rasa kerja-kerja sedang dibuat, hanya kesannya belum dinampak lagi. Tapi pada waktu yang sama, apa yang disebut oleh Nick, saudara Nick tadi, walaupun dari segi peratusannya memang nampak dia kecil sangat, tetapi kuantumnya telah meningkat. Okay. Dan itu harus dibaca sekali dengan bahawa anak-anak muda jumlah totalnya dah meningkat juga. So kalau jumlah dah meningkat, peratusan tidak meningkat, kita sebenarnya dah mencapai, walaupun tak memuaskan, dah mencapai. Dan satu lagi, saudara tadi sebut tentang anak muda atau pemuda dipertanggungjawabkan untuk menarik orang anak muda. Saya tak begitu setuju. Sebab saya rasa anak muda, pemuda harapan, bukan sahaja dipertanggungjawabkan untuk kautim anak muda. Okay. Kita harus memainkan peranan dan kita harus bercita-cita untuk menarik sepenuhnya masyarakat Malaysia. Dan saya rasa itu harus diperbetulkan lah. Sebab we are not just for the youth, we are youth for the whole of Malaysia. Ya, ini already ialah pemuda masih lagi rakyat Malaysia. Absolutely. Tapi dia tak perlu segmentiskan rakyat Malaysia di tujuh part itu. Dan perbincangan mengenai memudahkan urusan mendaftar pengundi itu juga telah berlaku di negara lain seperti di UK. Mereka cuba mencadangkan penggunaan secara online. Kalau kita boleh improve apa, extend insurans kereta guna online, kenapa tidak mendaftar pengundi? Maybe itu yang seterusnya. Saya nak bawa saudara Ashraf atau nama senang bagi Acam lah, kita dah kenal. Antara isu, saya masih lagi belum beralih daripada isu sentimen, kita dah kupas pasal kesusahan untuk mendaftar mengundi. Antara isu yang dibangkitkan oleh anak muda, sentimen yang dibangkitkan ialah kerana
Pakatan Harapan tu tidak offer, bukan saja Pakatan Harapan tetapi kedua-dua side tidak offer nothing new selain daripada old guard yang dah ada dalam politik sejak lama. Kalau contoh dalam Pakatan Harapan, Tun Mahathir, pengurusi Pakatan Harapan Wan Azizah yang telah berada dalam politik sejak lama. Even naik pengurusi pun seperti Mat Sabu dan sebagainya juga daripada generasi yang sebelum 90 dah bergerak dalam politik. Kita kena tengok sampai level ke berapa baru jumpa anak muda, sampai Pemuda Harapan kot baru jumpa Lina Azmi. So, adakah Pakatan Harapan ni dia macam tiada muka yang untuk ditonjolkan selain daripada old guard yang kita dah kenal lama ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ada tengok satu cerita kartun. Menjawab kepada tadi tu, saya ada satu cerita kartun, tajuk dia Cars. Cars 2. Cars 2. Cars 2. Disney. Ya, Disney. Dalam kartu Cars 2 sebab Cars 2 agak baru lagi juga lah. Cars 2 baru. Cars 3 yang lama, yang baru. Tak pastilah, tapi yang Cars yang paling latest lah. Itu bukan dalam Cars yang paling baru tu sebab tengok kita teman anak kita. Ada satu ayat yang bila kawan dia tu dia dah tapi yang si kereta merah tu dia still nak berlumba lagi bila dah ada generasi-generasi baru ni datang. Tapi bila kawan dia ni yang kereta biru ni, saya tak ingat lah nama-nama dia pun ni semua benda. So bila kawan dia ni dah lama dia nak berhenti, dia nak retire, dia tak mau jadi dah orang yang pelumba kereta ni. So jadinya dia tanya yang si kereta merah ni, dia tanya pasal apa kamu berhenti. And then jawab kepada yang yang kereta biru ni yang dah retired ni, dia rasa bila kamu tengok generasi tu kamu akan tahu kenapa perlu berhenti. Bila kamu tengok generasi tu kamu akan tahu bila kenapa perlu berhenti. Hakikatnya sekarang ni, beralih kepada menjawab tadi persoalan tadi, kita tengok sekarang. Kita cakap pasal trend. Cakap pasal trend anak muda. Kita punya kerisauan anak muda yang tak mau keterlibatan dengan politik. Okay, saya tak menyalahkan anak muda, sahabat-sahabat saya kita yang berjiwa muda ni. Tapi bila berjiwa kita muda sebab dah tak muda ke? Kita muda. Yang paling muda. Yang paling muda. Berjiwa muda dan memang muda. Tapi maksudnya keterlibatan itu sendiri sebab cakna, kecaknaan kita ni untuk tak nak terlibat dalam politik. Tak nak ambil tahu tentang apa yang berlaku dalam negara. Mungkin bukan tak nak ambil tahu hakikatnya. Mungkin disebabkan terlalu muak. Terlalu muak dengan perlakuan orang-orang politik itu sendiri. Sama ada dalam Pakatan Harapan ataupun dalam semestinya dalam Barisan Nasional, dalam UMNO. Kan? Maka muak dan mual ini menyebabkan tak ada rasa untuk nak cakna, tak ada rasa nak ambil tahu. Maka bila tak ada nak sign up ataupun tu nak mendaftar sebagai ahli parti ke ataupun keterlibatan dalam politik tu sendiri ke, malah mendaftar sebagai pengundi ke, bila ada act-act untuk nak boycott ataupun tak ambil tahu ni, menyebabkan maka relevan seperti macam dalam cerita Cars tadi tu. Kita yang memberi ruang, anak muda ni kita sebenarnya yang bagi ruang untuk Tun tu terus duduk mainkan peranan di dalam politik. Tapi kalau hari ni kita mengambil peranan kita, ramai-ramai berbondong-bondong bangun dan bangkit menyatakan keberanian kita untuk nak melawan kezaliman, tiraninya kepimpinan Najib Razak sebagai contoh kan, maka ataupun melawan mana-mana kebobrokan mungkin ada dalam kalangan Pakatan Harapan itu sendiri, maka kalau anak muda tu bangkit keterlibatan mereka, maka tak perlulah Tun Mahathir yang berusia 93 tahun untuk nak terus berkecimpung ataupun terlibat dalam politik. Sebab tu di akhirnya peranan kita hari ini anak-anak muda untuk sama-sama memastikan bahawa kita ni ada, kita ni wujud dan kita nak menyatakan. Sebab ni bukan nasib Tun. Ni bukan nasib Tun, ni bukan nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim, ni bukan bukan nasib Datuk Seri Wan Azizah, bukan nasib Abang Mat Sabu, bukan nasib Lim Kit Siang. Ini adalah nasib kita. Masa depan yang akan tanggung yang sekarang ternyata adalah kita. Sebab kita bukan macam Jepun. Jepun hari ini kalau kita tengok generasi di Jepun, masyarakat di Jepun dipelopori oleh orang-orang tua, veteran. Golongan muda ni sikit. Okay. Kan? Tapi kita di Malaysia, kita hari ini 40%, khususnya kita bukan saja kata, senang kata bawah Gen Y dan Gen X merangkumi bawah 40 ni, senang kata adalah kelompok antara kelompok utama. Orang kata kelompok utama sekarang yang bakal dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi kita akan jadi kelompok majority. Okay. Maka kita kena tahu nasib sekarang ni adalah di tangan kita. Maka kalau kita tak ambil peranan, maka kita membenarkan macam cerita Cars kartun tadi. Okey.
Memang betul, 45% dapatan daripada SPR, 45% daripada pengundi yang layak mengundi di Malaysia adalah golongan belia. So maksudnya kalau kita gagal capture 23 daripada mereka, maka kita akan kehilangan sebahagian besar daripada tabungan pengundi di Malaysia. Saya nak bawa Wan Awal Ibrahim. Baik, menarik poin yang diberikan tadi, iaitu kurangnya semangat daripada orang muda untuk terlibat sendiri yang menyebabkan old guard seperti Mahathir Mohamad dan sebagainya terpaksa mengambil peranan kerana mereka bukan mengambil tempat sesiapa tapi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh golongan yang sepatutnya mengisi kekosongan terbabit. Saya nak tanya Wan Awal Ibrahim, kita menyaksikan di dunia ini, kalau kita tengok dekat Arab Spring yang dipelopori oleh golongan muda di Tunisia dan di Mesir dan sebagainya, kita melihat di Amerika gerakan Feel the Burn yang berjaya memporak-perandakan walaupun gagal mengalahkan Hillary Clinton, tapi Bernie Sanders tu berjaya menggoyangkan status quo politik dan juga Jeremy Corbyn di British yang berjaya mengurangkan majoriti parti konservatif. Kenapa semangat yang sama ni tidak dilihat di Malaysia? Apa kurangnya rakyat Malaysia? Kenapa kita golongan belia kita tak ada that spirit, that drive dan sebagainya? Terima kasih Ustaz Remedy yang saya menekan rakan-rakan panelis daripada pimpinan Pemuda Harapan. YB pula dah. Saudara Midi. Tak lama dah. Tak lama lagi. Kalau ya. Sebelum saya menjawab soalan yang ditujukan sebentar tadi tu, ingin saya nak bawa balik kita kepada isu yang kenaan dengan soal pengundi anak muda ni. Kita tahu bahawa dalam konteks pengundian dalam pilihan raya, pertama sekali kita di pihak pembangkang, bila kita imbau kembali sejarah semasa kita dalam Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat sebelum ni, kalau mengikut kajian dapatan SPR tu sebenarnya ini, kita melihat dalam semasa pilihan raya 2013 yang lepas, terdapat peratusan yang agak tinggi daripada anak muda ni yang menyokong Pakatan Rakyat, iaitu sebanyak 53%. Sorry, 57% berbanding dengan masa nasional iaitu sebanyak 42%. Dan kita dapat lihat bahawa Pakatan Pembangkang memang dekat dengan anak muda dalam aspek kita menawarkan beberapa polisi yang mesra dengan mereka, dan kita dekat dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi ketika itu. Dan kita kena faham, bila kita sebut pengundi muda ni, umurnya adalah dalam lingkungan 21 hingga 40. Dan dia ada empat perkara yang kita kena faham kena dengan anak muda ni, pengundi muda terutama sekali. Iaitu yang pertama ni, mereka bersifat tidak stabil ataupun bersifat anjat. Kemudian yang kedua, mereka ni sinikal dengan parti-parti politik. Agak sinikal macam saya bila sebut tadi itu. Yang ketiga, mereka ni non-partisan. Ataupun apa yang diistilahkan oleh penganalisis politik, mereka ni dikenali sebagai golongan yang developmentalism consumerist. Benda, mispek. Kan, maksudnya mereka yang non-partisan lah, yang tidak, orang kata, mereka ni cakna, tetapi mereka tidak, orang kata, mungkin kalau istilah kasarnya itu mungkin persetankan politik. Kan, sebabkan tapi masalah-masalah yang berlaku. Cakna. Tak ada guna. Cakna maksudnya ambil tahu tapi tidak ada tindak balas. Mungkin tidak ada tindak balas. Kemudian yang keempat, mereka ni akan mengundi berdasarkan kepada isu dan bukan semata-mata kerana sentimen parti politik. Sebab itulah kita Pemuda Harapan melihat bahawa kita kena address isu yang berkenaan dengan anak muda ni. Macam yang saya sebut sebentar tadi lah. Dan bercakap dengan soal soalan daripada saudara Mini tadi berkenaan dengan adakah kita, apa masalah kita ni, adakah kita tak boleh nak capai apa yang telah dicapai oleh kita sebut sebagai dunia-dunia di luar Malaysia, contohnya di Arab Spring, dan apa yang saudara Mini bangkitkan tentang event-event yang berlaku di luar negara. Saya fikirkan sebenarnya saudara Mini, kalau kita ikutkan yang saya perhatikan daripada segi sejarah negara kita ni, sebenarnya daripada kemerdekaan sehingga sekarang, saya melihat bahawa kita ni sebenarnya kita tidak forward tau. Kita ni seolah macam kita dah backward. Kerana kalau kita lihat banyak pimpinan kita yang semasa zaman kemerdekaan, kan, yang mana kita tak nak nafikan dari segi sejarahnya itu, Parti Perikatan Memerintah, kebanyakan mereka ni adalah daripada mereka yang berumur lebih kurang dalam lingkungan 25 tahun ke 30 tahun, okay, pada masa itu. Dan sebenarnya kalau kita nak ikutkan
perlembagaan kita sebenarnya memberikan ruang kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan dalam negara. Okay. Contohnya, untuk memilih dilantik syarat untuk layak menjadi ahli parlimen. 21. Perkara 47, perlembagaan. Umur 21 tahun ke atas boleh jadi ahli Dewan Rakyat. Umur 30 tahun dah boleh jadi ahli Dewan Negara. Contohnya, tapi... So, maksudnya waktu aku ada, walaupun aku dia layak jadi ahli parlimen, tapi okay, dia tidak boleh partisipasi dalam politik disebabkan yeah, aku. Yeah. Itulah kontradiksi dia. Kecuali dia tak masuk universiti lah. Dan saya kurang setuju kalau misalnya kata ada suara-suara yang tekan bahawa anak muda zaman era pada masa kini tidak, orang kata, dilihat bersedia untuk nak mengambil teraju kepimpinan. Kerana pada saya, atas hujah pendedahan, atas faktor pendidikan, saya percaya bahawa anak muda kita mampu untuk menerajui kepimpinan negara kita. Dan dah dibuktikan contoh-contoh tokoh seperti YB Nik Nazmi dah menjadi exco dalam Kerajaan Negeri Selangor. Sejak umur 27 tahun ni? Sejak umur 27 tahun. Apa exco? Jadi adun? 26. Sebaliknya 26 tahun sudah menjadi exco. Maksudnya, bila kita kata exco, maksudnya kebolehan untuk mentadbir. Okay. Jadi saya fikirkan, sudah sampai masanya kita membetulkan attitude atau sikap kita, terutama sekali pimpinan-pimpinan yang Mini sebut sebagai old guards itu, okay, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada anak muda untuk berpartisipasi dalam proses keputusan negara kita. Saya boleh tak saya respon okay, kepada yang saudara mention tadi pasal Sanders, pasal Corbyn dan sebagainya. Dan pembukaan tadi saudara dalam soalannya pun ada mention pasal kenapa tak ada muka baru, semua ogad sekarang yang memimpini atau menerajui kepembangkangan di Malaysia ni. Tapi kalau kita tengok Sanders tu, dia bukan new face. Dia memang dah bukan saja muka dia tua, dia dah dalam in the scene dah lama, berpuluh-puluh tahun. Hujah dia pun sama seperti macam verbatim apa yang dia sampaikan 20 tahun yang lalu. Yep. Corbyn pun sama. Antonio Costa di Portugal pun sama juga. Orang lama, tapi waktu yang sama, baru-baru ini di New Zealand, Perdana Menteri Jacinda, kawan baik saya. Oh, yeah. Dia saya Presiden UC, dia bekas Presiden UC. So, Jacinda, dia anak muda. Dia telah mampu dan telah berjaya untuk mengembelingkan kesemua tenaga untuk perubahan. Tetapi itu bukan kerana dia muda. Okay. Kerana ideanya segar, ideanya bagus, ideanya dapat membawa kesemua pergerak-pergerak politik perubahan dalam arena yang sama seperti Sanders, seperti Corbyn, seperti Costa di Portugal. So isunya bukan muka baru tetapi idea yang segar dan baru yang mampu membawa dan menggembeling tenaga masyarakat untuk perubahan. Ya, saya kalau saya nak tambah sikit saja. Sebenarnya dalam Pakatan Harapan kita ramai tokoh-tokoh apa tu YB Nurul Izzah, YB Rafizi, kita ada Syed Saddiq, Kawo dan sebagainya, ramai. Maknanya dalam barisan kepimpinan yang di kalangan anak-anak muda. Tetapi makna yang penting itu ialah tentang apa yang dibawa, isu yang dibawa, yang sebagaimana kata Howard sebentar tadi. Dan kita tengok kadang-kadang ada masalah. Dulu suatu ketika dulu UK dia fixated pada kepimpinan anak muda. Okay. David Cameron 40 lebih waktu itu. Dia punya Chancellor of the Exchequer, menteri kewangan dia, 40 lebih, George Osborne. Ya, George Osborne. Ketua pemangkang dia, Ed Miliband, 40 lebih. Awal 40 juga. Dan waktu tu awal 40. Waktu tu awal 40. Dan waktu tu banyak orang-orang yang tua-tua dalam parti diketepikan. Okay. Dan ada masalah juga yang dihadapi. Jadi maknanya kita tak boleh fixated. Kita tak boleh Nick Clegg pun di Badan Perdana Menteri. Muda juga. Jadi kita tidak boleh fixated kepada umur, tetapi apa idea yang mereka bawa. Nick Clegg muda waktu dia menang. Yes. First time lah. So isunya kiranya untuk menjorai aspirasi anak muda tu, dia tidak semestinya kena muda. Dia boleh. Yang pentingnya idea yang dibawa itu berjaya resonan dengan apa yang orang muda harapkan. Kita ada banyak nak bincang lagi lepas ni, tapi sebelum tu kita ada pesanan dia penaja. Kelihatan kami yang boleh teruskan. Pula macam cik.
Alright. Saya pun terkesimak dengan kualiti iklan yang diberikan. Sekian dah tahu Invoke sekarang ni dalam satu misi untuk membantu calon-calon anti UMNO dan BN untuk memenangi pilihan yang akan datang. Kami memerlukan dana untuk membantu mereka untuk memenangi sebanyak 30 kerusi marginal yang akan memberi memberi kesan kepada keputusan pilihan yang akan datang, dan kami perlu untuk mengumpulkan sebanyak 5 juta. So kalau anda ingin menyumbang dalam program terbabit, anda boleh mendermakan diri anda ataupun boleh memberikan sokongan anda melalui pembelian merchandise seperti yang telah ditunjukkan oleh iklan sebentar tadi. Lawati Facebook page Syafa Ziramli di ruangan shop ataupun pergi ke website shop.invoke.org. Okey, kita nak teruskan untuk perbincangan yang seterusnya. Tadi sebenarnya kita nak kita nak bawa daripada point of view pemuda pula. Okey. Sebab sekarang kita, walaupun pemuda tu dia ada aspirasi sebagai contoh dia, tapi tak semuanya ialah benda yang justified, kan? Sebab pemuda ni kadang-kadang dia terlalu ideal dan dia cuba untuk dismiss terus how important is internal politics dalam satu keputusan. Jadi saya nak tanya, nak mulakan soalan tu yang kedua tadi untuk Acap dan juga Wan Anwar untuk jawab ialah, adakah pemuda di Malaysia ni is too demanding? Adakah apa yang mereka harapkan daripada pemimpin Malaysia ni benda yang memang sukar untuk dicapai? Wan Anwar ataupun Acap, siapa nak teruskan? Okay. Adakah too demanding? Sebenarnya nak kata, kalau kata too demanding tu, kita tak bolehlah nak terus cakap kata anak muda hari ini dia bersikap, dia terlalu nak jika gapaian, dia nak itu ini, nak ini sangat. Saya tak rasa macam tu. Saya berani cakap memang kebenarannya adalah hari ini apa yang berlaku dalam politik landscape ataupun demografi politik kita hari ini, anak muda ternyata muak. Okay. Dia muak dengan ulang tayang yang senantiasa berlaku. Ulang tayang yang senantiasa berlaku, seperti mana kita cakap juga tadi, watak-watak yang juga senantiasa berlaku. Malah Tuan Moderator sendiri juga ada bercakap, kata yang penting, tak semestinya macam kalau kita tengok di negara-negara luar hari ini, mungkin dia watak yang sama, wajah yang sama, tapi dia berjaya resonate ataupun dia berjaya memberikan satu harapan baru. Sebenarnya kita berada dalam satu permasalahan. Kita kupaslah banyaklah permasalahan. Antara disebabkan kenapa mungkin anak muda merasakan watak-watak yang sama sahaja yang kelihatan. Antara faktor lain yang pertama, kita bukan menyalahkan media, tapi sebabkan oleh media yang terkekang. Okay. Itu adalah antara satu faktor yang memang pada saya seluruh orang di Malaysia kena terima. Bila sifat media yang terkekang, penyampaian berita tu hanya bersifat selektif, kan, yang membawa kepada satu naratif sahaja. Ini sebenarnya yang menyebabkan anak muda hari ini jadi lumpuh, dia jadi kecewa, dia jadi marah. Jadinya kita itu, kalau kata kita nak bercakap tentang menyalahkan bukan menyalahkanlah, tapi untuk nak menyatakan bahawa satu sudut pandang yang bahawa hari ini peranan media tu sebenarnya penting. Sebab jika media tu bebas untuk nak bercakap, orang kata, ataupun menyalurkan informasi tentang siapa orang ni, saya rasa orang akan mudah untuk nak kenal contohnya watak-watak yang ada, seperti contohnya mungkin orang tak kenal, mungkin orang kenal Wahbi ni Nazmi, tapi mungkin ada orang yang tak kenal saya, mungkin ada orang yang tak kenal Wahbi, kan. Jadinya bila ada peranan media untuk nak bawa, untuk nak mengetengahkan, saya rasa kat situ mungkin mudah untuk gapaian maklumat atau informasi untuk idea-idea baru ni sampai kepada anak muda. Tapi kita juga tak mau bercakap macam kita mencari kesalahan orang. Cakap terang-terang sebab saya tak selesa untuk nak cari salah orang. Tapi hakikatnya bila ada kekangan yang macam tu, dalam keadaan muak dan mualnya anak muda hari ini dengan isu-isu yang berlaku, dengan permainan-permainan politik yang menjengkelkan ni, menyebabkan anak muda dia rasa macam, okay, dia nak tengok. Contohnya dia dah rasa muak, dia tak rasa ada inisiatif ini. Okay. Tapi bunyinya macam menyalahkan, saya mohon maaf. Okay. Tapi saya ingin berkata, bila tak ada inisiatif untuk menggali, sebab pada jangkauannya
adalah ini satu kelompok-kelompok yang macam ni saja, maka dia bila dia tak melihat, maka dia tak kenal, dia tak kenal oh ke siapa siapa kat sini. Tapi saya nak bercakap tentang satu perkara, bahawa hari ini saya dah terbaca satu tulisan daripada The Malaysian Insight kemarin. Contohnya daripada sahabat yang mungkin kita juga kenali, Dr. Teo Lee Kin. Dia ada bercakap tentang hari ini bagaimana anak muda akan mungkin ada kita yang kita tak boleh nak menidakkan tentang gerakan-gerakan yang mungkin akan memboikot peranan apa-apa yang dilakukan. Pada saya, untuk sahabat-sahabat kita dalam Pakatan Harapan, kita tak boleh pandang enteng tentang perkara-perkara ini. Dan kita tak boleh rasakan bahawa, dan ternyata macam saya cakap tadi, walaupun saya menyuarakan permasalahan ini tadi, kita tak boleh dengan mudah untuk nak menyalahkan mereka untuk nak memboikot dan sebagainya. Kita betul-betul kena turun dan menyelami sebenar-benarnya apa keinginan anak muda. Kalau hari ini cara ataupun penyampaian kita sebenarnya, macam saya tadi Howard juga ada cakap, YB Howard ada cakap, kata sebenarnya memang banyak buat, memang saya tak nafikan. Saya tahu kalau saya tengok YB Howard macam-macam dia buat, saya tengok YB Nazmi banyak macam buat, Wawi sahabat saya pergi turun, pergi ke rumah-rumah itu, saya tengok. Malah kalau macam saya sendiri melalui ada gerakan untuk pendidikan, kita buat macam-macam kan. Tapi gapaian tu mungkin tak sampai, idea-idea kita mungkin tak sampai, maka kita kena pastikan. Dan kita, saya juga mengambil peluang dekat sini untuk anda siapa-siapa anak muda yang melihat, jangan buat satu orang kata perbandingan, okay. Satu ataupun jangan, bukan perbandingan saja, jangan macam pandang mungkin apa yang berlaku pada landscape yang mereka nampak, mereka tak menggali habis. Saya berharap sahabat-sahabat saya, anak-anak muda di luar sana, betul-betul beri ruang. Beri ruang menilai dan mengkaji gerakan-gerakan yang wujud kini. Untuk kita sama-sama menggembleng tenaga untuk memastikan pembaharuan ini benar-benar mampu dilakukan. Sebab hari ini, kalau saya bercakap, ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang semua sahabat-sahabat YB ni Nazmi atau siapa-siapa yang kat sini yang konon-kononnya nak jadi kepimpinan menyuarakan suara kalian. Tapi this is not about us. This is about us only. But this is about all of us. Ini tentang kita semua. Maka hari ini kalau macam kalau kata kita tak sama-sama menyelami dan menyuarakan perjuangan kita ini, maka kita tak tahulah nasib kita macam mana. Guys, saya setuju yang part yang kita tidak menyalahkan. Bukan senang, bukan kita boleh bermudah untuk menyalahkan anak muda kalau mereka berasa fed up dengan politik. Tapi kita sebenarnya boleh kritikal. Kita cuba mencari punca, adakah berlaku mismatch antara ekspektasi dengan apa yang boleh dibuat, apa yang boleh di-deliver oleh Pakatan Harapan. Saya dah bawa Wawi dalam persoalan ini. Sebab kenapa saya bagi ini adalah bila kebenangan, sebagai contoh Jacinda Ardern di New Zealand, ataupun terus walaupun saya tak setuju dengan polisi Emmanuel Macron, tapi dia pun menang juga dan dia muda. Jadi bila keluar berita macam itu, terus kata di Malaysia tak ada begini. Kita dah jawab soalan tadi, disebabkan kerana kekosongan itu tidak diisi. Tapi bukankah itu menunjukkan yang orang muda ni dia terlalu cepat beri konklusi? Dia macam tidak berlaku adil kepada usaha yang dilakukan oleh Pakatan Harapan. Tak perfect je, terus mengatakan semua pihak yang sama. Adakah itu tidak adil untuk saya katakan sebagai terlalu demanding dan terlalu manja? Saya melihat begini, saya setuju dengan pandangan sahabat saya. Kita semua nak jaga Ashraf, kita punya waterbase, kita tak boleh apa nak ni, tentang anak muda tidak, mereka pada saya tidak terlalu demanding. Tetapi apa yang mereka mahukan sebenarnya ini adalah ruang untuk mereka berekspresi, ruang untuk bersuara, ruang untuk bereksperimentasi, dan lebih-lebih lagi ruang untuk terlibat sama, saya sebut tadi, dalam proses membina negara ini. Kan? Jadi, dan ruang-ruang itu yang kita dapati sekarang ini telah ditutup. Sama ada secara internal, melalui saluran parti yang sedalaman ini, dan juga apatah lagi di eksternal, okay. dalam konteks negara kita dengan pelbagai-pelbagai undang-undang yang dikenalkan yang menyekat rakyat kita, terutama sekali anak muda itu, untuk menyuarakan pandangan mereka. Dan kalau kita imbau dari segi sejarah, dari segi pelibatan anak muda, perjuangan anak muda untuk mendapatkan hak mereka dalam negara kita, saya ingat
kita telah melalui satu anjakan paradigma daripada sudut anak muda itu berani untuk meluahkan apa yang mereka tidak puas hati berkenaan dengan soal polisi dasar kerajaan yang dilihat merugikan rakyat dan negara. Dan perjuangan itu lebih jelas, anjakan itu lebih jelas bila mana berlaku reformasi 98. Detetan daripada reformasi tersebut, saya melihat banyak orang kata terdapat gerakan-gerakan yang diwujudkan oleh anak muda ni atas dasar untuk mendapatkan, untuk memperjuangkan hak mereka untuk bersuara dalam dalam negara kita. Jadi saya tak fikir mereka ni terlalu demanding. Yang saya fikir bukan semua antara mereka yang saya sifatkan sebagai terlalu demanding. Mungkin ada setengah-setengah mereka yang melihat bahawa, macam ini sebut tadi, terlalu idealistik, melihat bahawa dunia ini perlu seperti mana apa yang mereka lihat, sedangkan mereka tidak berpijak pada realiti. Tapi itu pada saya, tidak semua anak muda berkongsi pandangan seperti mana pandangan-pandangan yang sebegitu saya fikirkan. Dan mereka juga, anak muda melihat, saya sedikit berkongsi pandangan dengan menyatakan bahawa anak muda ni mereka benci dan mereka muak bila mana kepimpinan satu skor melihat mereka ni sebagai alat saja dalam kumpulan-kumpulan mereka. Tak kisah NGO ke, parti politik ke dan sebagainya, mereka ni alat. Jadi status itu sepatutnya yang perlu diperbetulkan. Dan jadi bila mana kepimpinan dalam negara kita, terutama sekali kepimpinan parti maupun kepimpinan negara, melihat bahawa anak muda ini, kalaulah Salamini menyebut bahawa mereka ni pandai cakap, mereka ni pandai orang kata komen, pandai komplain, pandai mengadu masalah kepada negara, tapi tak tahu nak orang kata nak selesaikan masalah negara. Jadi bagi ruang kepada anak muda. Maknanya bagi ruang daripada segi sekecil-kecil pelibatan dalam contohnya dalam munisipal contohnya, sehinggalah sebesar-besar ke peringkat dewan negara atau dewan rakyat. Jadi bagi ruang. Jadi bila kita ruang itu diberikan, maka lahirlah golongan-golongan yang kita yang saya sebut tadi, macam Jacinda Ardern, siapa lagi, Matteo Renzi sebelum ni, Jesse Clever di Belanda sebelum ni, sekarang ni, dan Emmanuel Macron, Trudeau dan sebagainya, itu akan lahir ramai lagi mereka-mereka ini dalam negara kita. Saya melihat begitu. Oh, menarik. Sebelum kita pergi, saya nak akan bawa YB Howard dan YB ini dalam perbincangan ini. Saya nak beri shout out kepada salah seorang pengomen kita, Duka Rayyan. Ada banyak cadangan yang diberikan, berkongsi aspirasi beliau terhadap Pemerintah Pekat Harapan. Kalau tadi ada katakan yang kita perlu adakan limitasi penggal pada Perdana Menteri yang bakal dipilih Pekat Harapan, dan sekarang ini pula dia berkongsi pada yang kita perlu ada wakil untuk menyambung perjuangan Senator James Sespudin dalam memperpanjangkan isu seniman di Dewan Rakyat. Sangat menarik. Terima kasih Duka Rayyan dan terus memberikan komen. Kami memang value komen-komen seperti yang berikut. Okey, kita agree satu premis tadi, yang pemuda Pekat Harapan, atau bukan pemuda Pekat Harapan, semua pihak yang mahu pelibatan anak muda perlu lebih empathize untuk mendengar masalah anak muda. Tapi adakah itu tertranslate dalam polisi anak muda sekarang? Itu yang saya nak tanyakan kepada, boleh saya katakan, antara pemimpin tertinggi dalam pemuda perkataan, Setuza dan juga ketua sendiri. Kalau kita tengok dalam bajet 2018 yang dibawakan oleh Pakatan Harapan, adalah satu isu yang betul-betul anak muda sentrik, PTPTN. Tapi itu pun isu dah basi. Bukanlah dah basi saya cakap, tapi itu je isu yang boleh dipikirkan oleh anak muda. Tidak seperti bajet yang banyak itu ada juga menyentuh pasal revolusi yang keempat, cerita pasal fintech dan sebagainya. Adakah menunjukkan yang walaupun kita nak empathize, tapi daripada policy framework yang dibawakan oleh Pekatan Harapan sendiri, kurang penekanan diberikan untuk menarik anak muda? YB Howard atau Nazmi, siapa-siapa yang dimulakan, dan juga boleh komen isu itu kan. Okay. Kalau apa tu, saya sentuh sikit dan saya akan bagi pada Howard. Okay. Kalau apa ni yang saya boleh katakan, sebenarnya ada beberapa isu yang kita fokus. Dan ini berkait rapat juga dengan kenapa mungkin anak muda rasa sedikit lesu kali ini. Okay. Fokus utama dia adalah isu ekonomi. Okay. Sebab anak-anak muda hari ini merasa sangat tertekan dari sudut ekonomi. Lagi teruk daripada 2013. Itu ialah realiti. Jadi kadang-kadang pun setengah tu dia tak minat politik sebab dia tak ikut politik sebab dia rasa dia dah kadang-kadang ialah menteri pun dah suruh kita ada dua kerja. Yep. Kan? Jadi dia buat dua kerja, balik ya, siang kerja kat office, lepas tu bawa Uber.
balik tengah malam. Jadi host. Jadi host kan. Dua kerja juga. Jadi bila dia balik tengah malam dan sebagainya, kalau waktu tu lagi kadang-kadang nak tengok ceramah politik online dan sebagainya, setengah tu dia rasa lagi stres. Okay. Jadi dia pun dia minta minat escapism. Tengok cerita cinta apa kalau Astro pun 7 kan. Gegar Baganza. Gegar Baganza dan sebagainya. Tanya Aisyah. Jadi itu ialah realiti kehidupan hari ini. Jadi sebab itu sebenarnya kita ada cover beberapa isu ya. Satu kita PTPTN itu sebenarnya bagi saya isu yang sangat masih lagi relevan. Sebab hari ini lagi teruk, kalau anda tidak terima BRIM maka anda tidak dapat PTPTN 100%. Jadi sekarang nak masuk universiti dia masih memerlu beberapa ribu. Yang dia tak dapat peminjaman dia kena cari daripada keluarga atau sumber yang lain. Itu satu masalah yang besar. Jadi sebab itu kita minta isu yang immediate pembayaran bila sampai RM4,000 gaji. Kita kata itu sebab sekarang kalau dia tak ada kerja dia boleh minta penangguhan. Tetapi ada kerja gaji minima pun masih tetap kena bayar. Itu bagi kita tidak adil. Long term kita nak buat pendidikan percuma. Jadi itu bagi kita satu perkara yang masih lagi relevan. Kedua ialah gaji minima. Kita nak ada satu plan yang nak naikkan daripada RM1,000 kepada RM1,500 dalam tempoh 5 tahun. Dan kita nak galakkan juga syarikat-syarikat yang buat keuntungan. Kita bagi mereka potongan cukai daripada dia bayar cukai pada kerajaan, dia boleh naikkan gaji staff-staff dia di bawah. Jadi itu bagi kita isu gaji ini juga satu isu yang sangat besar sebab pengangguran di kalangan anak muda ialah tiga kali ganda berbanding dengan pengangguran purata di peringkat Malaysia. Jadi bagi kita isu pekerjaan, isu perumahan, isu pendidikan, ini ialah isu-isu asas yang dihadapi oleh anak muda dan kita kena sentuh dan jawab isu ini dan saya percaya ada beberapa core isu. Dan di peringkat Pemuda Harapan, kita juga ada tawaran harapan anak muda yang mana kita gariskan isu-isu ini dan solutionnya. Dan manifesto akan ada lagi yang akan diperkenalkan oleh Pakatan Harapan. Bukan hanya dalam belanjawan alternatif 2018. So tak semestinya kalau katakanlah tiada dalam chapter, dalam bajet tu mengatakan program anak muda tak bermaksud tiada polisi yang untuk anak muda, tetapi kerana isu ekonomi yang di mana anak muda yang paling terkesan, maka dia akan guna dari ini. YB Hall, boleh tambah? Sebenarnya, tadi saudara sebut tentang revolusi industri keempat dan juga bermacam fintech, financial technology dan sebagainya dan reka bentuk ekonomi yang akan ada pada hari keesokan. Okay. Dan sebenarnya, semenjak Hari Belia Nasional yang lepas, tahun 2016, pihak Pakatan Harapan, Pemuda Harapan telah membuat siri sidang media dengan menampilkan, ada 5 sidang media untuk menampilkan tawaran anak muda. Dan salah satu daripadanya, selain daripada perutusan Hari Belia yang telah memberi kerangka besar, gambaran besar apakah reka bentuk ekonomi keesokan atau ekonomi harapan hadapan kita, kita telah sebenarnya menggariskan secara sangat teliti apakah reka bentuk ekonomi itu. Saya ambil contoh. Konteksnya, latar belakangnya revolusi industri keempat, apabila kemungkinan besar lebih daripada 70% daripada pekerjaan hari ini mungkin dalam 15 ke 20 tahun akan tidak wujud lagi. Jadi obsolete. Jadi apabila kita nak bicara tentang peluang pekerjaan, kita bukan sahaja hendak menyelesaikan masalah pengangguran hari ini, tetapi pergi merancangkan suatu pelatih atau program latihan untuk anak-anak muda sekarang yang akan jadi orang yang kurang muda dalam 10 tahun, bagaimana mereka akan mencari 2 tahun untuk sebagian daripada panelis, 10 tahun untuk saya. So dalam apa yang telah kami gariskan dalam sidang media yang memberi fokus kepada pekerjaan dengan konteks Industrial Revolution 4.0, kami telah memberi cadangan dan idea dan gambaran menyatakan bahawa kita perlukan satu economy of tomorrow di mana kita mempelopori sub-ekonomi yang sekarang mungkin di negara lain ada tetapi di Malaysia belum ada.
apabila kita cari masalah, menghadapi masalah dan turn it into an opportunity, satu peluang. Ambil contoh, menjelang tahun 2030, Malaysia akan jadi sebuah negara yang menua. An aging country. Di mana kita akan ada lebih daripada 15% daripada keseluruhan rakyat Malaysia yang akan berada di paras umur 65 ke atas. Dan umur purata kematian akan meningkat ke setinggi 90. Walaupun ini pada hari ini nampak macam satu masalah, tetapi ia juga menjadi satu peluang di mana kita boleh membuka satu ruang ekonomi yang baru, ekonomi penjagaan, a care economy, di mana kita boleh wujudkan dan dalam prosesnya melatih. Pelatihan itu peluang pekerjaan. Melatih penjaga untuk menjaga orang yang semakin menua, itu juga peluang pekerjaan. Ini yang sekarang ini dalam ekonomi, kerangka ekonomi kita sekarang yang sedia ada, tak ada. So itu adalah peluang-peluang pekerjaan untuk ekonomi of tomorrow. Tadi saya nampak juga dalam komen-komen, ada yang telah mengomen tentang perlunya kita mengiktiraf kedudukan seniman-seniman. Dan saya tanya, Paduka Rayan tadi ya. Pada hari ini, ekonomi kita pada hari ini kurang memberi keberatan atau memberi pengiktirafan kepada aktor-aktor, seniman persembahan. Dan di sana wujudnya satu ruang yang ada tetapi tidak besar. Okay. Wujudnya ruang untuk kita meluaskan dan memperbesarkan ekonomi seniman persembahan. Di sana mungkin ada kawan-kawan di luar sana atau di sini yang pernah membaca seorang akademik lah, namanya Maria Matsukato, yang telah membentangkan idea entrepreneurial economy, di mana kerajaan, pemerintah bertanggungjawab untuk melabur ke atas masa depan negara. Dan inilah salah satu area atau ruang yang harus, perlu, wajib, dan kami berhasrat sebagai Pakatan Harapan untuk melabur ke atas ekonomi of tomorrow. Dan saya tak nak masuk figure-figure lah, tetapi sebagai satu kerangka besar dari segi dasar, itulah sebenarnya tawaran kita ada. Tetapi kegagalan kita apa? Kegagalan kita adalah bagaimana menyampaikan mesej itu secara menyeluruh tanpa membosankan, menyampaikan secara bite size tanpa hilang maknanya dan intipati. So itu kegagalan kita. Kita belum dapat menyampaikan mesej itu secara bagus. Maksudnya perbualan mengenai apa akan ekonomi untuk hari esok telah dimulakan, tapi cabaran sekarang ini ialah bagaimana untuk merayakan lagi supaya lebih ramai boleh terlibat dalam perbincangan itu. Okey, kita ada pesan daripada penaja sebelum kita teruskan di bahagian akhir untuk perbincangan kali ini. Tamim, teruskan. Satu ilustrasi yang seperti yang disebutkan YB Howard, kena pandai membawakan mesej tu kepada masa. Nak jual payung je, tapi dia punya lagu dan juga visual dia cuba untuk mengambil minda rakyat. Dan juga YB Nazmi ada rancangan TV ya, yang mengundang pelbagai sosok seperti penjaga gubernur Sepak Syah Adni, penyanyi Narni dan sebagainya. Siapa ada itu? Syarif Amani kan? Gila, dia semua dia punya dia punya tetamunya semua yang hot-hot. Kita dapat diorang lah. Thanks. Gurau. Okay, kita nak pergi kepada Astor. Kita nak tangent sikit daripada perbincangan. Tapi sebagai tentu boleh bawa komen kalau nak komen pada isu-isu yang lepas. Kita nak komen pada berita yang terbaru pada hari ini. Dalam satu finding daripada survey yang dijalankan oleh Invoke telah menunjukkan yang kemungkinan projection sebanyak kemenangan Pakatan Harapan yang mengikut, ya memanglah ada perasaan minus 5% kan, akan projekkan sebanyak 115 kerusi akan pergi ke Pakatan Harapan
pengurangan peratusan mengundi itu PAS daripada 27% ke 14% dan mengurangkan undi kepada UMNO yang sekarang ini hanya ditangkap 41% sahaja dari kalangan masa. So saya nak tanya para kita punya panelis, adakah duo dah dimenangi oleh Pakatan Harapan ke? So adakah ini bermaksud yang kita dah tak payah nak buat kerja menang Pakatan Harapan sebab dah menang kan? Baik, apa tu kita kena apa ni, saya tak baca detail lagi lah survey tu. Saya dah baca sekali. Baru keluar tadi. Yeah. Saya baca sekali inbound saya dah baca lah. Tapi saya ingat ada beberapa perkara. Maknanya memang positif, trend dia positif. Pertama ialah mana kita boleh yakin untuk pergi tiga penjuru. Tidak mudah, tetapi maknanya tiga penjuru saya yakin kita masih boleh menang. Jadi itu kita perlu letak satu keyakinan kepada kita. Dan kedua bagi saya ialah yang jadi tanya-tanya ialah sama ada ia berdasarkan kerusi yang akan datang ataupun kerusi yang existing. Mungkin kalau 115 itu akan jatuh sedikit kalau dengan kerusi yang dibuat persempadanan semula. Tetapi walau bagaimanapun, ya, maknanya ini ada sekitar ada satu base yang positif. Kalau selama ini ramai anak-anak muda selalu bertanya kepada saya, dia kata 2013 dia rasa dia ada harapan. Dia rasa waktu itu kita dengan penuh semangat, apa kita cakap ini kalilah. Tengok-tengok keputusan jadi lain kali lah. Kan? Jadi dia sedikit, ada itu pun memberi kesan. Bila dia hope dia terlalu tinggi pada 2013, tengok tidak menang, maka dia kecewa. Tetapi kita harus lihat daripada segi realiti sejarah. Sebab kita sebenarnya sejak 2008, trend kita sentiasa menaik. 2004, BN dapat 90 kerusi parlimen. 2008, BN hilang majoriti 2/3. 2013, BN hilang undi popular majority. Jadi trend itu ialah positif. Ya, jadi sebab itu bagi saya, anak-anak muda kita kena tengok, kita ada basis yang baik. Tapi sebab itu, maknanya kalau sekarang, pilihan raya kita tak tahu bila lah. Ya, mungkin bulan 3, mungkin bulan 7 dan sebagainya. Tapi ambil kesempatan kalau ada lagi. Sebab ramai kadang-kadang kawan saya komplain. Dia bukan tak komplain, dia ada lagi marah pada kerajaan semua. Tapi tak mendaftar sebagai pengundi. Bagi saya itu tugas yang paling basic dia kena buat. Daftar dululah, dia fikir pasal parti apa tu soal kedua. Daftar dulu sebagai warga negara cepat-cepat supaya kita boleh exercise hak itu sampai pilihan raya nanti. Macam boleh kongsikan dalam kita menghadapi pilihan raya yang paling lewat bulan 7 paling awal dalam lepas raya Cina kan, kalau kita mengambil serius akan hint-hint yang diberikan oleh DPM dan Prime Minister. So tadi dah sebutkan pasal kita kena empathize pada pemuda. So apa strategi yang dibawakan oleh Armada tu? So, boleh pakai ke nama Armada? Haram-haram. Dalam memastikan undi maksimum daripada pemuda. Baik, pertama sekali hari ini kan saya datang, saya rasa ni lah satu-satunya forum yang saya rasa saya datang dengan satu semangat yang agak melo kan. Selalunya saya memang kan. Tapi hari macam ini macam waktu hantar petition. Oh, macam-macam. Saya rasa sesi mana-mana forum ataupun sesi penyampaian ceramah dan sebagainya memang berapi-api kan. Tapi hari ini macam saya melo dan saya ambil kesempatan lah sebab bila perbincangan kita naratif tadi pun membawa saya ke satu arah untuk menginsafi diri. Sebab moderator kan. Sebab daripada tadi kan saya menyebabkan saya rasa menginsafi diri. Tapi bukan nak bersifat apa, tapi sebagai satu kesedaran. Sebab bila kita cakap tadi berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh Imbuk, pada saya, kita tak boleh duduk selesa. Kita tak boleh duduk selesa dan kita tak boleh merasakan hari ini apa yang ada pada data itu cukup. Sebab kita kena turun. Kita kena turun dan kena pastikan kita cater bukan saja macam tadi YB Howard dah cakap, bukan saja kita cater kelompok-kelompok golongan anak muda. Sebab kita ni adalah suara untuk seluruh rakyat Malaysia. Sebab hari ini orang-orang yang bukan golongan muda bawah 40 dan sebagainya ni, golongan-golongan yang mungkin veteran pada kita juga, mereka ada generasi mereka yang sebenarnya bergantung harap kepada kita. Maka peranan kita untuk nak berjumpa ataupun menyampaikan ataupun sebenarnya kalau untuk nak cakap kepada seluruh orang di luar sana, orang kata rakan-rakan kita di luar sana, anak-anak muda di luar sana dan rakyat Malaysia seluruhnya, sebenarnya kita di peringkat Pakatan Harapan boleh saya berani cakap kita dah hampir complete
hampir sempurna, hampir complete, yang mana kita siri perbincangan ataupun finalization apa yang diperkatakan, orang kata manifesto daripada Pemuda Pakatan Harapan, manifesto di peringkat pusat, kita semua dah orang kata makin di peringkat yang hampir 100%. Saya berani cakap, saya sendiri berani cakap mungkin boleh dibetulkan sendiri oleh kepimpinan yang ada, tapi saya berani cakap kita dah sampai 95%. Okay. Cuma tinggal kita sekarang ni adalah untuk mobilisasi. Macam mungkin juga kat sini bila moderator kita cakap mungkin cara approach yang tadi tunjuk nak jual payung saja dan sebagainya itu pun kita kena pastikan semua ni message ni sampai, dan kita kena pastikan para kepimpinan kita kena hit. Macam saya pernah cakap juga dalam platform yang sama, hari ini kalau kita ambil pendekatan macam mana Wali Songo berjaya mengislamkan di Jogja kan, sebuah satu orang kata macam mana pendekatan yang dia ambil, dia kata duduk macam orang tu, fikir macam orang tu, jalan macam orang tu, pakai macam orang tu. Maka hari ini kita kena ambil pendekatan yang kita kena pastikan pendekatan yang kita ambil baik dan betul, tepat dan terus terarah kepada kelompok-kelompok ni. Maka macam perkara-perkara macam segala yang diperlukan oleh orang Felda sebagai contoh, kita kena kena tahu apa yang benda kita nak bawa. Sebenarnya saya ambil contoh, saya ambil ruang sikit untuk tadi sebab YB ni Nazmi dah kupas sedikit apa yang hint-hint yang ada dalam manifesto pemuda. Antaranya yang kita perjuangkan contohnya adalah pembaharuan dalam orang kata sektor orang kata agro ni, orang kata sistem pertanian. Antaranya kita boleh fokus lepas ni untuk menarik, sebab kalau kita tengok apa yang berlaku dekat Felda, sebab saya sendiri adalah merupakan generasi ketiga Felda. Saya adalah merupakan generasi Felda, Felda pertama dalam Malaysia di Lurah Bilun. Yang mana kalau kita tengok hal ini, apa yang bukan kita nak ambil ruang ni untuk nak menghentam kerajaan, tapi kita nak mengambil ruang untuk nak mengupas juga permasalahan dan memberi menyampaikan solusi. Dan hari ini kalau kita tengok hari ini kalau apa yang berlaku Felda hari ini, ruang dan minat untuk nak menarik anak muda terlibat dalam bidang agro semakin kurang. Sedangkan agro teknologi ataupun bidang pertanian ini adalah merupakan salah satu industri yang memang ada bukaan yang luas. Okay. Venture satu orang kata industri yang hari ini boleh bawa pulangan hasil yang banyak terhadap negara. Dengan orang kata approach ataupun method-method baru daripada segi teknologi dan sebagainya. Jadi kerana itu kalau kita tengok dekat sini, kita antara tawaran yang kita ada juga adalah untuk kita, sebab kita ada, kita tahu dan kita dah berbincang kan, macam mana cara untuk kita pastikan sektor contohnya agro pelancongan, untuk memastikan bahawa ada keterlibatan anak muda untuk balik duduk di kampung-kampung juga membangunkan hasil tanah, hasil mahsul tanah kita. Antaranya juga adalah untuk sektor kita pastikan macam kalau kita ada Lazada untuk jual barang-barang barang-barang macam elektronik, tapi kita ada Lazada kita untuk nak menjual barang-barang yang berkaitan dengan pertanian, tomato dan sebagainya. Banyak juga termasuknya antara lain adalah untuk memastikan kalau kita tengok hari ini kan di kampung-kampung, antara minat anak muda hari ini untuk nak masuk, untuk nak mungkin nak menoreh dan sebagainya, disebabkan teknologi baru yang hari ini yang hakikatnya ada tapi disekat ataupun tak sampai orang kata. So pembaharuan daripada sektor teknologi baru untuk menarik minat anak muda keterlibatan ni penting. Dan juga itu baru aspek-aspek kecil. Kita juga ada siri perbincangan macam saya sendiri dalam konteks pendidikan, hala tuju pendidikan kita Pakatan Harapan, kita nak memastikan bahawa hari ini ada proses untuk nak memberi peluang bukaan pendidikan yang lebih berkualiti. Selain daripada kalau hari ini, bila kita antara faktor yang baik apabila diberikan pendidikan percuma adalah secara tak langsung mampu meningkatkan kualiti pendidikan apabila kita orang kata memastikan bahawa pelajar-pelajar untuk masuk ke peringkat tertier sebagai contoh berasaskan merit sebagai contoh. Jadi kita mampu meningkatkan kualiti pendidikan kita untuk pastikan kita mampu bersaing di peringkat dunia. Dan seterusnya juga sebelum saya conclude, antaranya Early education juga adalah antara fokus utama kami dalam Pemuda Pakatan Harapan. Selain daripada bukaan-bukaan contohnya buat sistem macam hari ini, bebanan-bebanan guru yang akan dikurangkan mungkin dengan agenda buka RA dan RO juga, sebenarnya semua dalam perbincangan. Cuma mungkin ruang hari ini belum masa yang sampai.
untuk kita nak meluahkan sepenuhnya, ya, insyaAllah. Dan kita harap pastikan, saya harap sahabat-sahabat di luar sana, kita terus bersama dengan pemuda-pemuda juga dalam Pakatan Harapan. Berilah ruang romantis itu untuk kita pastikan perubahan itu akan ada untuk demi Malaysia yang lebih baik, insyaAllah. Mulalah bagi snippet lah, tapi tadi macam executive review. Wabi, tadi dah sebut pasal anak muda tidak patut dijadikan alat dalam politik, so boleh. Maybe kalau ada benda yang nak dikongsikan kepada pimpinan Pakatan Harapan, apa yang harapan, yang ruang-ruang yang patut diberikan oleh pemuda menjelang pilihan raya akan datang? Role-role yang perlu dimainkan? Of course, saudara Medi, bila kita sebut ruang yang lebih banyak calon bawah 26 tahun ke? Itu antara perkara-perkara yang penting. Ya, tak boleh lah asyik pasang bendera. Kalau ditanyakan kepada saya, saya melihat perkara ini perlu berlaku secara intraparti. Maksudnya within dalam parti dan juga dalam konteks pengimbatan dan pilihan raya. Okay. Saya melihat pertama sekali, kalau kita cakap tentang sudut daripada segi kepimpinan dalam parti politik masing-masing lah, kita ada empat parti dalam Pakatan Harapan. Kalau ditanya tentang Parti Amanah sendiri, saya melihat bahawa kita anak muda daripada Parti Amanah pun sebenarnya kita sebut sebagai kita menuntut supaya lapisan kepimpinan tu perlu dibanyakkan lagi anak muda dalam setiap lapis kepimpinan dalam parti. Dan dan dalam konteks pilihan dan pilihan raya, dah pasti kita, saya tak pasti saya berkongsi pandangan dengan sahabat-sahabat yang lain, sebab saya melihat dalam konteks PKR dan juga DAP, memang lebih ramai calon anak lebih muda ke depan. Kenapa lebih ke depan yang diberikan kepercayaan oleh parti untuk bertanding dan seterusnya menjadi wakil rakyat di kawasan masing-masing. Dan ini saya melihat satu budaya yang sihat dalam untuk kita nak memudakan, meremajakan parti ataupun politik dalam negara kita, sebab kita tak mahu, pasal saya melihat bahawa sistem politik kita punah bila mana di sana itu masih lagi terdapat dinosaur-dinosaur politik yang masih lagi duduk dalam kerangka orang yang membuat keputusan. Dari segi umur dan idea. Umur dan idea. Betul. Apatah lagi latar belakang. Itu penting. Ya, nah. Apatah lagi bila kita cakap tentang soal latar belakang mereka yang memang saya ingat memang tak sepatutnya berada dalam di kerusi yang mereka duduk dalam dewan dan sebagainya. Jadi kita melihat perlu ada satu, perlu lagi ajakan itu perlu lagi diperhebatkan dalam kata kita sepatutnya meramaikan lagi orang kata ahli-ahli dewan kita di peringkat dewan negara baik dan juga di peringkat dewan rakyat. Tetapi kalau ditanyakan lagi pandangan saya lebih suka kalau misalnya kata pelibatan anak muda ini dilibatkan, diposisikan daripada peringkat setinggi-tinggi parlimen, dewan rakyat maupun dewan negara. Kita patut juga memberikan ruang kepada mereka ni untuk orang kata melatih kepimpinan mereka itu di peringkat bawahan. Macam saya sebut tadi lah, municipal council contoh. Contoh dilibatkan. Dan tetapi perlu dalam proses yang lebih demokratik lah. Maksudnya saya lebih suka kalau cakap tentang soal kita adakan, wujudkan kembali municipal election dan sebagainya di seluruh negara lah, untuk kita memberikan ruang dan juga medan yang lebih banyak kepada anak muda ni untuk nak exercise diorang punya diorang punya vision. Sekarang ni kita tak cakap tentang soal TN50, kita sekarang ni nak cakap tentang soal apa yang kita nak buat pada keesokan hari, kan? Wawasan 2020 itu belum tentu kita dapat capai. Ni bukan pula kita nak capai TN50. Yang saya ingat, dalam keadaan anak muda yang masih terhimpit dan dihambat dengan pelbagai masalah yang disebut oleh rakan-rakan bijaksana saya tadi, jadi saya fikirkan bahawa di depan sana itu tidak, orang kata masih lagi harapan itu masih pudar bagi anak muda selagi mana negara kita ni masih dipimpin oleh UMNO dan Malaysia Nasional. Okay. Sebab itulah Pakatan Harapan itu ditubuhkan, dan Pemuda Harapan ini adalah tujuannya adalah untuk memberikan harapan kepada anak muda dengan polisi tawaran-tawaran kita ni untuk mengeluarkan mereka daripada keadaan yang ketidak ataupun keputusasaan kepada satu harapan yang kita mahu melihat bahawa selepas PRU14 anak muda kita akan berada dalam kedudukan yang lebih baik, dan insya-Allah seterusnya politik kita akan dapat
diremajakan dalam negara kita. Ingat ni aspek 2 minit ya, sekali dia bincang banyak pula harapan dia. Dan semoga ia dikongsikan oleh Pimpinan Perkataan Harapan secara am ya. Okey, saya nak beri ruang tadi YB ni tak sempat nak ambil kata-kata akhir. YB hold dulu harapan untuk pilihan raya yang akan datang, bukan Perkataan Harapan. Harapan untuk coming election dan kata-kata akhir, dan lepas tu kita beri ruang untuk YB Nazmi pula. Kita kena habiskan cepat sikit. Okey. Sebenarnya bagi saya lah, pada hari ini apa yang kita sebagai rakyat Malaysia dan juga anak-anak muda, apa yang dihadapi kita pada hari ini adalah bagaimana kita dapat menyahkan dan membuangkan segala-gala kebobrokan dan kehabrakan Barisan Nasional. Itu pertama. Soalan pertama yang kita semua harus menjawab dengan tindakan kita. Keduanya adalah sebagai anak muda, apakah ekspektasi kita sebagai rakyat Malaysia sekiranya kita gagal? Sebab gambaran yang akan terkeluar dalam pemikiran, dalam minda kita sekiranya kita fikir tentang sekiranya kita tidak menang dan Barisan Nasional kekal memerintah dan berkuasa, saya dapat jawab, jawapannya adalah bahawa yang kaya dan berkuasa akan terus menindas dan yang miskin dan lemah akan terus tunduk tertewas. Adakah kita sanggup membenarkan itu terus berlaku? Ya. Bagi saya, sesiapa yang wajar pemikirannya akan jawab tidak. Dan untuk kita menjayakan agenda untuk menyiahkan kebobrokan dan kehaprakan Barisan Nasional, kita harus nampak pilihan raya yang akan datang ini sebagai bukan satu pertempuran di antara Pakatan Harapan atau parti-parti politik melawan UMNO, MCMIC. Tidak. Bagi saya, ini adalah satu pertempuran di antara yang memang sangat bobrok, haprak, jahat, zalim, pencuri, penyangak, penyamun, pencuri yang memimpini Barisan Nasional melawan rakyat Malaysia. Dan sekiranya kita boleh menyampaikan mesej ini, gambaran ini dan visi ini, saya rasa segala-gala yang telah kita bincangkan tadi, bagaimana untuk menyemarakkan semangat untuk peluang ini menjadi menepuk, mengharungi kesusahan untuk mendaftar sebagai mengundi, semuanya akan jadi akademik. Dan dengan itu, harap-haraplah agenda kita untuk membina semula negara akan berjaya. Yeah, the stakes too high untuk kita tak ambil peranan. What we need, maybe last 1 minit untuk... Okay, yang saya nak cakap mudah. Bagi saya, kita hanya ada dua pilihan dalam pilihan raya ini. Sama ada kita menyokong Najib dan kerajaan UMNO Barisan Nasional ataupun kita memilih Pakatan Harapan untuk melakukan perubahan. Kita pilih pihak yang lain yang tidak serius untuk menjatuhkan Najib atau kita tidak mengundi, ya, bagi saya itu tidak membantu kita untuk memperbaiki negara kita. Jadi kita tidak ada alasan. Dan kalau kita rasa sukar, tak boleh dilakukan, kita reflect balik 2004, macam saya kata tadi, kita dalam keadaan yang mana kita hanya ada 10% kerusi parlimen. Hari ini kita sudah ada majoriti undi popular. Maknanya kita dah progress jauh. Kalau kita lihat balik di negara Taiwan, di negara di bawah Kuomintang, Jepun di bawah LDP, Korea di bawah parti pemerintah mereka, Indonesia dahulu bawah Suharto, mereka juga tak terbayang nak dapat tukar kerajaan. Tapi hari ini di negara mereka, sistem dua parti itu sudah jadi perkara yang normal. Jadi itu yang kita minta. Bukan saya minta kita nak berkuasa selama-lamanya. Kalau nanti Howard tak buat kerja ke, saya tak buat kerja ke, Wawi tak buat kerja ke, Acap tak buat kerja ke, buang kita. Belajar baju ni dosa ya. Atau sesiapa. Tetapi bagi kita 5 tahun. Sebab saya yakin ya, dengan 5 tahun kita dapat tukar kerajaan, kita dapat saksikan satu perubahan yang besar, bukan sahaja untuk kita tetapi untuk generasi anak-anak kita. Okey. Terima kasih kepada semua daripada panelis. Memang betul, mesej yang kita nak sampaikan ini jelas, yang kita tak perlu takutkan perubahan. Malahan boleh saya katakan yang takutkan pemerintah selain daripada UMNO BN adalah anomali. Satu dunia dah berubah pada parti yang selain daripada parti asal. So, yang ada tambahan daripada saya, terima kasih kerana menonton program diskusi Sorak Akal Agak Ramai. Teruskan menyokong rancangan kami dengan menonton program-program menarik yang boleh invoke. Itu saya.